Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ali Lihawa Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Semoga Anda memperoleh manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada saat ini berada pada Ramadan yang kedua. Mudah-mudahan seluruh amaliah kita baik yang sunnah maupun yang fardu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait materi yaitu madrasah Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan ini adalah sebagai madrasah buat kita yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu madrasah? Yaitu sekolah. Tempat kita untuk dididik, tempat kita untuk dilatih. Tujuannya apa? Yakni membentuk pribadi yang bertakwa. Jadi sekolahnya adalah Ramadan, pesertanya adalah kita, tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini kemudian mempertegas terkait tujuan daripada puasa Ramadan, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu kemudian mari sama-sama kita songsong Ramadan ini untuk menuju pribadi yang bertakwa. Apa tahapannya, apa kegiatan yang kemudian kita harus lakukan pada bulan suci Ramadan ini agar kemudian target takwa ini tercapai? Yang pertama adalah Allah melatih kita terkait dengan pengendalian diri. Melalui puasa Ramadan, Allah ingin melatih kita, membuat pendidikan kepada kita agar mampu mengendalikan diri kita dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Allah melarang makan, minum, berhubungan suami istri pada siang hari, bermaksiat pada siang hari ketika kita melakukan puasa. Tujuannya apa? Untuk memperkecil syahwat dunia kita. Mungkin 11 bulan yang lalu, seluruh waktu kita habiskan waktu kita, energi kita untuk menumpuk harta, mengejar jabatan, sikut kiri, sikut kanan. Semuanya kita lakukan untuk tujuan duniawi kita. Sementara hak-hak Allah kita kesampingkan. Makanya kemudian Allah berikan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk mengendalikan diri kita, semata-mata mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah ingin melatih kita bagaimana kita mampu mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita. Dengan puasa Ramadan, Allah ingin kemudian mensucikan jiwa kita. Tidak kemudian sekedar menahan makan, tidak kemudian sekedar menahan haus, menahan lapar, tetapi kemudian bagaimana kemudian jiwa kita ini bisa disucikan melalui puasa kita. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita, semuanya kita puasakan dalam rangka untuk mensucikan diri kita. Begitupun dengan hati, kita kemudian melatih hati kita agar bisa kemudian terbebas dari segala macam penyakit hati melalui puasa Ramadan ini. Terhindar dari sombong, terhindar dari iri, dengki, angkuh, hasad, dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu kemudian puasa Ramadan ini betul-betul kemudian targetnya adalah di antara sekian banyak target adalah mensucikan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang mensucikan jiwa mereka dan sungguh merugilah mereka yang mengotorinya. Oleh karena itu bagian daripada keberuntungan seorang muslim adalah seorang mukmin mereka yang senantiasa mensucikan jiwa kita, mensucikan jiwanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah Allah ingin melatih kita untuk senantiasa bertakarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui kemudian amalan-amalan Ramadan, melalui kegiatan puasa, melalui kemudian tarwih, melalui kemudian baca Quran, zikir, tadarus dan lain sebagainya. Pada intinya adalah bagaimana kemudian kita mampu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kemudian kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat Allah dengan kita. Oleh karena itu, mari kemudian manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga sasaran untuk membentuk pribadi yang bertakwa bisa tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.